Hari ni 8 hari bulan 2. 8 hari bulan 2 lepas 2 minggu. Lepas 2 minggu daripada video sebelum ni. Ini ayam kita. Lepas 2 minggu dah nampak perubahan sikit lah. Jadi ok, sana tu kalau tengok yang sana tu, ok, ada satu yang kaki dia, tak tahu lah kaki dia kenapa, tapi tak boleh berdiri dengan betul lah. Ekor daripada 100 ekor, 1 ekor mati hingga 99 ekor. Ok, ni dia punya dengan ayam lah, perkembangan ayam dia. Ok, makanan daripada 50 kilo, dia dah habis kurang dalam 40 kilo. Untuk 2 minggu ni makanan dia pun dah habis, dah tinggal 10 ekor. Dia orang kata cari makanan tambahan bagi try. Sekarang kita try tengok dia makan tak makan daun ni. Daun ni, daun makan gaya ni. Ni perkembangan dia lah. Ok, setelah 2 minggu tu ada yang tengah cuba nak manjat tu. Ha. Ya. Kakak tunjuk pi sikit. Okay, ni hantu. Hantu ni. Ha, sendiri. Kakak nampak asan dia punya kaki tak satu ni. Ha, ni yang ni yang kecil ni. Kaki dia sikit tengkok lah. Dia berjalan tu. Ni pun baru perasan, sebab lepas dia dah besar baru perasan. Sebelum ni kita pun tak perasan yang kaki dia macam tu. Kena daripada masa kita ambil tu. Tapi berlari boleh, boleh berlari ni. Adik tu sebelah ni dekat pagar. Haa, tengok dia marah adik tu. Hai, nama saya Raisa. Awak kenal tak saya? Adik, pis. Saya kenal. Awak tak makan ke macam tu? Makanlah. Mungkin hari ni kita akan scrap tai. Ini kan ni. Sesi untuk kulit tai ayam. Ha, lebih. Be afraid.
malam ayam. Lepas tu aku sikit pembersihan lah. Sampai sini empat lakukan magis. Masuk tengok kita punya cili. Kita punya cili dah. Ada yang merah sikit tapi biarkan yang hijau lah. So kita punya cili ni yang hijau yang macam ni ya. Di kan dipungut lah. Dia akan pungut. Jadi tak tahu hari apa akan dipungut sebab ya, sekarang ni tak ada masa musim orang kahwin ni. Ini ada berapa lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang keenam tu barulah, baru kita baru tak barulah, dah 3 minggu 4 minggu lah. Okey. Ni semua pakai sistem auto punya ni. Siram pun auto, baja pun auto sekali jalan. Okay. Hari ni hari 2 hari lepas kita baru sembuh racun serangga. So jadi nampak pokok dia nampak macam kuning-kuning sikit macam ni. Ni efek dia lah pada pokok. Ni juga kita ada tanam pokok ubi. Ubi. Lain ya. Beza batang dia. Satu basa batang dia warna putih. Satu warna merah. Mungkin bakal lain-lain kot. Okay, ni panjangnya. Ini lagi, ini lagi. Itu serai. Baru cuba-cuba tanam serai. Baru seminggu. Sana tu serai. Pokok dana kita ni pun hidup segar mati tak mau. Okay, agak cuaca pun, cuaca panas sangat sekarang ni. Okay, ni batang kacang botol. Macam botol naik sampai sini. Ha tu pam dah jalan.
sedikit serem. Apa ni? Protect your soul.